Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya, Mr. G dari Kebumen, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Kita sekarang mau ganti topik. Topiknya gini, kemarin ada pertanyaan dari temen Jawa Timur. Dia tanya seperti ini, Pak Gunawan, sekarang Bapak punya berapa kandang? Berapa kandang kelas grade biru, berapa kandang kelas grade merah, berapa kandang kelas grade hijau, berapa kandang kelas grade gold, dan berapa kandang kelas platinum. Dan belakangan ini kan banyak sekali konsumen atau peternak-peternak baru yang kepengen langsung eksis, itu kan ambil kandang yang produksi, ambil kandang yang platinum series. Nah, terus di kandang Bapak itu apa habis gitu? Bagaimana? Malam ini coba saya memberikan sedikit ilustrasi yang bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi saat ini puji Tuhan ada sekitar 50 pasang indukan di tempat saya, kurang lebih. Yang baru tak pasangkan mungkin lebih dari 50. Mungkin ya 10-20, hampir 70 pasang kalau semua. Tapi yang sekarang ini sudah dipasangkan, mengantre untuk masuk di kandang ternak itu ada sekitar 50-an. Terus di kandang ternak saya sampai saat ini ada 38. Di 38 ini mungkin saya sementara stop. Stop ini bukan stop tidak nambah, tapi saya akan mencoba evaluasi. Kandang saya 38 ini evaluasinya seperti apa? Nah, dari 50 kandang ini, mana yang siap? Jantan betinanya siap, masuk kandang. Begitu di kandang ada salah satu yang turun bulu, trouble, tarik. Ganti pemain baru. Yang sampai saat ini berjalan seperti itu. Terus ring platinum di tempat saya cukup banyak, dalam arti mungkin dari 38 kandang atau 50 pasang itu hampir 50% platinum, grade-nya platinum. Yang kemarin dibeli Pak Joko Bandung, terus ada temen Tasik, ada temen Jakarta, ada temen Depok, ada temen ada temen Kebumen juga ada, sampai 8 kandang. Terus terakhir itu yang banyak lagi Mas Udin, Mr. D Semarang. Ini kalau nggak salah dia ada platinum mungkin 2-3 kandang, ada ring merah, ada ring hijau. Dan di tempat saya tentu masih banyak. Dan ada satu hal lagi, ring platinum saya ada yang premium. Premium itu ya yang sudah beredar, kalau orang yang biasa tanya tetap tak kasih yang ring biasa platinum. Tapi kalau ada beberapa orang yang minta khusus, saya kasih yang premium. Contoh kata premium apa? Induknya halilintar, itu masuk premium. Yang pasti lebih mahal daripada platinum biasa. Terus Pegasus, itu masuk premium platinumnya. Terus Bekicot, yang pernah juara di Kapolda Jawa Tengah di Magelang, itu juga masuk premium. Terus ada Garuda Muda yang lama. Terus ada lagi The Jackal, ada lagi Bob Marley yang di istilahnya premium juga. Terus ada lagi Krakatau, itu juga masuknya platinum, kelasnya premium. Ada lagi indukannya
anak petir. Sama masuknya di platinum yang premium. Jadi jangan takut konsumen saya. Jadi kita biarpun banyak dijebol kandang, tapi kalau ceritanya orang itu masaannya, kita sudah punya raciannya. Kita franceskan ke orang lain, tetap racikannya kita punya. Dan racikan yang lebih hebat kita punya. Terus kemarin ada yang tanya lagi, seandainya kelasnya Pegasus atau Bekicot atau Halilintar atau Terminator atau indukan premium lainnya yang mau beli, silakan. Asal berani harganya, kita jual. Cuma sampai saat ini belum ada yang meminang karena belum cocok harganya. Jadi jangan takut, kita masih banyak grade-grade platinum yang biasa dan platinum yang premium, masih banyak. Dan itu ya yang inden sabarlah, karena sampai saat ini memang kalau kita indukan-indukan prestasi itu kita ternak banyak sekali kendala. Kemarin ada kalau nggak salah itu Terminator dengan apa itu 9 kali 8 kali belum produksi, mesti ganti perempuan berkali-kali gitu loh. Jadi ya harap sabar aja yang pesan anaknya beberapa yang premium, tapi kalau yang premium biasa kita banyak. Jadi konsumen tidak perlu takut dalam arti racian untuk jadi indukan platinum, saya sudah punya grade atau klasifikasi yang memenuhi syarat itu menjadi indukan platinum. Jadi masih banyak. Dan sampai dengan detik ini pun saya tetap akan belanja. Dalam arti belanja itu belanja pejantan. Kalau menurut saya itu mewah di lapangannya, saya srek, pasti tak beli kalau harganya masuk. Kalau betina, pasti kita pakai platinum series betinanya. Nah, betina platinum series sudah banyak yang meminang. Kayak Pak Rudi Oasis, Jember, Ko Andi Dong, Jogja. Terus Pak Gunawan Sepi Jogger pernah ambil tempat saya juga. Terus platinum series lagi, mungkin cucu ya, Pak Priyo yang dari Mister Udin Semarang. Nah, terus kemarin di temen di Cilacap ada ambil. Terus platinum lagi Pak Mohan Bojonegoro, itu ambil betina gold sama platinum. Terus temen di Bekasi, di Cikampek, ya saya gak hafal satu persatu ya, cuman mereka sudah dari dulu ambil. Dan sekarang ini baru merasa, wah ini loh memang betina platinum dari platinum series dari Mr. G. Kebumen memang luar biasa menurut mereka dan menurut saya juga. Jadi kalau ibaratnya cewek ini ya parasnya bagus, bodinya bagus, rambutnya panjang, seksi, ya enggak? Good looking. Good looking itu enak dipandang, orang lihat gitu, wah dulu gitu. Di samping itu juga nanti menghasilkan anaknya sepertinya enggak jelek. Jadi saya enggak ngomong bagus, tapi sepertinya enggak jelek. Karena di platinum itu secara kualitas dia harus memang bagus dulu. Pasti kualitasnya. Dan kedua yang tidak kalah penting itu kuantitas. Kuantitas itu hasil telur yang dihasilkan dan hasil tetasan. Di platinum itu bisa 3-4, memang dia terahnya seperti itu. Jadi saya mencoba mencetak betina itu, ya risetnya mungkin 9 tahun, 10 tahun jalan ini toh. Jadi gimana menghasilkan betina yang bagus secara kualitas dan secara kuantitas telur dan anakannya juga bagus. Jadi secara bisnisnya itu masuk. Seperti itu. Jadi kembali jangan takut. Kita ring platinum yang biasa masih banyak dan saya akan terus upgrade indukan saya biar kekinian katanya, nggak ketinggalan zaman. Dan apalagi ada yang kelas premiumnya platinum.
semoga bisa membantu menaikkan grade teman-teman peternak juga supaya harganya terangkat, harganya bagus. Itu aja yang kepengen tak sampaikan. Sampai ketemu di YouTube saya selanjutnya. Berkah dalam.